Didorong oleh pembangunan perekonomian yang semakin pesat, Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan energi di seluruh wilayahnya. Sumatera, sebagai pusat perekonomian terbesar setelah Jawa, menuntut peningkatan ketersediaan listrik yang memadai demi tercapainya target pemerataan perekonomian. Sumatera Selatan, sebagai lumbung energi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia, saat ini tidak diimbangi dengan pasokan listrik yang memadai. Melihat hal ini, PT Bukit Asam TBK atau PTBA, sebagai perusahaan tambang dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia, tergerak untuk membuka peluang usaha baru sejalan dengan program 35.000 MW yang dicetuskan oleh pemerintah. Bekerja sama dengan China Huadian Hong Kong Corporate Limited yang sudah berpengalaman dalam mendesain, membangun, dan mengoperasikan PLTU, PTBA membentuk joint venture dengan nama PT Huadian Bukit Asam Power yang pada tahun 2012 telah menandatangani Power Purchase Agreement dengan PLN yang kemudian diamandemen di tahun 2017 untuk menyediakan listrik selama 25 tahun dengan total investasi sebesar 1,68 miliar dolar. PT HBAP akan membangun PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas terpasang 2 kali 660 MW yang menjadikannya PLTU mulut tambang terbesar di Indonesia. Untuk menjamin pengoperasian yang ramah lingkungan, PLTU Sumsel 8 juga akan dilengkapi dengan teknologi boiler supercritical yang jauh lebih efisien. Listrik yang dihasilkan oleh PLTU Sumsel 8 nantinya akan didistribusikan ke grid Sumatera melalui jaringan transmisi 500 kV sepanjang 45 km yang juga akan dibangun oleh PT HBAP. Dengan masa konstruksi 45 bulan, PLTU Sumsel 8 ditargetkan sudah mulai beroperasi di bulan Maret 2022. Kami yakin bahwa keberadaan kami dapat menjadi jawaban pemenuhan kebutuhan energi Sumatera secara keseluruhan sebagai penjaga keberlangsungan kehidupan perekonomian Indonesia. Kini saatnya kami hadir untuk membangun negeri dengan energi.